Ini ya. Semua ambai. Yang saya tahu. Nah. Kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan adu gelasan layang-layang ya. Ini ukuran layangannya ini 100 lebih semua ini. Layangan besar-besar. Nah ini gelasannya. Gelasannya halus, cantik sekali. Kita kembali saksikan di atas langit. Ini di atas langit lagi sedang mengadu ketangkasan atau lagi tempur ya, saling mengalahkan lawan. Walaupun cuaca kurang mendukung, tapi anginnya stabil. Yang penting tidak hujan. Dan di sini ada juga. Kita lihat di sebelah sana. Ini ramai sekali. Nah ini dia putus. Ini putus ya satu ini. Lihat ini putus. Jadi tempatnya aman ya. Jadi talinya pun jatuhnya tuh di hutan. Kebun karet dan kebun sawit. Jadi tidak jatuh di jalan. Ya untuk teman-teman kawan-kawan yang hobi pemain layangan, jika pemain kita lihat terutama adalah keselamatan, jaga keselamatan masing-masing dan lihat arah angin. Jika arah angin tidak memungkinkan dan tali menyeberangi jalan, kalau bisa jangan dimainkan ya. Nah kalau ini arah anginnya sangat aman, yaitu mengarah ke hutan.
Di sini dimainkan beraneka jenis layang-layang ya. Ada layang-layang siot yang kecil dan ada juga layang-layang besar. Di sini main tinggal mengadu ketangkasan saya. Bebas. Ada yang sini menggunakan teknik tarik, teknik ulur, teknik giblik. Itu macam-macam ya. Nah, itu banyak sekali itu. Nah, itu sedang bertarung ya. Ini pendekar-pendekar langit lagi bertarung ini. Jadi hari ini pertarungan di langit semakin sengit. Kita lihat siapa yang akan kalah. Jadi kebiasaan di sini adu kelasan layang-layang ini itu selalu bermain tinggi ya. Wah, di atasnya ada satu lagi ini. Wah, layangnya jadi gampit ini. Waduh, nih layangannya gampit ya. Jadi saling tempel menempel. Nah, kelihat layangannya saling menempel. Waduh.
Wah, udah jatuh ini. Itu ada di balik pohon. Kita lihat apakah masih bisa selamat. Nah, itu dia. Wah, terputus satunya. Nah, itu kita lihat sudah naik lagi satu ya. Nah, sekian dulu kali ini untuk menonton atau melihat pertandingan layang-layang. Kita akan lanjut kembali. Terima kasih sudah menonton.